Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Ya, hari ini hari yang sangat cerah sekali. Alhamdulillah. Ini adalah percaya yang kemarin sempat 4 hari hilang. Ternyata kemarin tidak sengaja saya temukan di salah satu rumah milik rumah orang. Ternyata dia nyasar ke rumah orang guys. Rumahnya itu punya banyak burung dan ada milet-miletnya juga karena punya lovebird dan kenari, jadi dia mampir di situ minta makan. Tapi alhamdulillah dengan baik hati orangnya memberikannya kembali pada saya. Dan alhamdulillah juga setelah 4 hari hilang itu tidak ada yang berubah. Kembali ke rumah saya lepaskan seperti ini ya. Seperti semula, masih jinak. Yang penting itu kali ini saya harus sterilkan dulu di wilayah ini. Tidak ada burung lainnya yang saya lepaskan, hanya emprit ini saja supaya ya tidak takut dan kabur lagi. Ya, setelah ini saya akan memberikan suatu pengalaman pribadi saya. Kalian tahu emprit Jepang? Ya, saya mempunyai sepasang emprit Jepang. Ya, ini sih telur perdana dan produk perdana ya. Dan alhamdulillah berhasil. Oke? Bagaimana situasi dan kondisinya? Kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah emprit Jepang saya. Sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu, saya membelinya dari seseorang. Dan ternyata sekarang ketika saya cek, saya terkejut. Ada 2 butir telur. Wah, bahagianya hati ini. Dan ketika malam pun mereka sama-sama tidur di satu sarang, mengerami bersama. Wah, sangat mesra ya. Dan 3 hari kemudian, yang semula 2 telur sekarang berubah dan bertambah menjadi 3 telur. Wah, semoga tambah banyak. Dan 1 hari kemudian ternyata bertambah lagi menjadi 4 butir telur. Dan alhamdulillah setelah sekian lama dierami, sekarang tanggal 22 April 2021 mereka menetas. Wah, indil-indilnya imut sekali ya. Dan sekarang hari ini tanggal 30 April mereka sudah sangat bertambah sehat dan besar. Wah, semoga kedepannya lebih lancar. Nah guys, ini adalah emprit Jepang yang saya ternak. Ini perdana dan menghasilkan 4 baby emprit. Dengan kandang sekecil ini dan juga perawatan sehari-hari yang sangat mudah, cukup kasih makan millet dan air. Dan jangan lupa kalau sudah menetas anaknya, kita kasih jagung muda untuk melolohnya. Wah, sangat simpel dan hemat sekali ya guys. Dan ini waktu penjodohannya juga, saya baru beli sekitar 1 bulan dan langsung meletas. Mantap. Nah guys, jadi alhamdulillah produk pertama ini menghasilkan 4 baby emprit. Semoga kedepannya lebih mudah dan lebih lancar. Alhamdulillah. Ya, jadi kalian yang mau untuk memulai ternak ini, wah sangat recommended sekali. Karena sangat mudah sekali dan simple sekali. Oke, sekian dari saya. Semoga
videonya bermanfaat, terhibur. See you next time. Wassalamualaikum.